Minggu lepas kita dah saksikan persembahan yang dapat standing ovation. Tapi minggu ini kita nak tengok macam mana pula, ada tak peserta yang boleh berikan kita jangkaan yang luar dari kita jangkakan. Okey, jadi minggu ini kita nak saksikan kalau ada peserta wanita pula yang boleh mara kepusingan separuh akhir. Inilah berani nyanyi bersama saya Hafiz. Kita tinggal seminggu saja lagi sebelum kita melangkah ke pusingan separuh akhir minggu depan. Ni kamera. Kamera sini. Dekat sikit. Ni, nak tanya. Korang rasa kan dua host yang warga emas tu memang dorang betul-betul gila kuasa ke dorang akan buat apa sahaja untuk bertahan? Korang rasa oi, apa? Oi, oi, ha? Oi. Tak, habis-habis. Dah 4 minggu tak Cik San. Menjadi-jadi mulut kau eh. Aku sebat kau dengan apa aku nak. Ha? Pujilah sikit ke? Okey. Minta ampun tuanku, yeah. Tuan Puteri. Yeah. Inilah penonton, host bagi rancangan Berani Nyanyi, Najib Ali dan Cik Saboleh. Hey. Hey, terima kasih Memanda Menteri. Najib, yeah. Minggu hadapan dah masuk separuh akhir, Jib. Very fast. Dan saya tak sabar nak lihat siapakah yang akan menawan hati para panel kita? Yes, kita tengok siapa yang akan mara, siapa yang buat kita ketawa. Tapi itu semua tak apa. Yeah. Yang penting diorang berani nyanyi. Oh, berani tak berani, inilah satu pertandingan, Cik San. Betul, fair. Kalau suara diorang kong, kita so kong. Kalau suara kita sumbang, kalau suara mereka sumbang, kita bu wang. That's right. Kalau suara diorang tak kong, kita tak boleh tolong. Cannot help. Betul. Cannot. 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 Okay. Cannot. Tapi apa pun, Jib, kita serahkanlah kepada panel pengadil kita yang bijak laksana kan. Oh. Menjalankan kerja-kerjanya. Okeylah. Inilah dia. Sheikh Haikal. Aisyah Aziz. Aisyah. Ketua pengadil kita untuk minggu ini, Hairul Anwar. Yes. Dan Rosalina Musa. Tapi yang paling penting, kita ada pengadil. Okay. The guest apa je, mesti orang tu ada. Memang. Inilah dia, Kuma. Okay, Hafiz. Saya. Bila you lihat Kuma ni, apa satu pengajaran atau pelajaran yang you dapat daripada Kuma ni? Dua benda. Okay, yang pertama, dalam English saja dia faham lah. Yang pertama, resilient. Saya rasa dia ni seorang yang ada daya tahanan. Kan? Okay. Orang caci ke, orang mengata ke, dia buat bodoh. You know, people can hate and hate. He just buat bodoh. Just go on his life. Yang kedua, dia berani. Berani. Dia memang macam harus ada kat sini. Betul, macam orang cakap ni lah. Berani. Berani. Kan? So once again, Kuma, thank you so much for being here. Thank you, Kuma. Okay. Alright, seperti biasa kita ada dua pusingan. Yang pertama, tiga peserta akan menyanyi di belakang skrin. Kita dengar suara tapi tidak ada rupa. Betul, dan panel pengadil kita akan pilih dua ya peserta untuk mara ke pusingan kedua. Yang tak dapat tu, Dek, jangan sedih. Okay. Yang mara tu Cik Sal akan membuat persembahan solo dengan lagu pilihan mereka sendiri. Ketua pengadil pada minggu ini, Adinda Hairul. Kita nak tanya Adinda Hairul, apakah soalan yang sama juga? Apakah panel pengadil cari dalam persembahan peserta-peserta? Biasalah tiap minggu ni sebab kita ada dua pusingan kan. Jadi pusingan pertama tu kita nak tahu kalau diorang boleh carry a tune. Boleh tak nyanyi, janganlah lari-lari ke mana kan nota-nota tu kan. Betul. Yang kedua pula, ada tiga bahagian. Yang pertama, kita nak tengok gaya persembahan, showmanship. Mana dia gunakan pentas dan sebagainya. Yang kedua, kita nak dengar kualiti vokal. Tapi jangan risau sangatlah sebab kita tahu mereka semua bukan penyanyi kan? Betul. Jadi asalkan nyanyi decent, okeylah. Betul. Yang ketiga sekali, kita nak lihat nilai hiburan. Itu paling penting. Itu entertainment value lah. Entertainment value ni yang penting. Entertainment value ni lah, apakah kesan yang para penonton ataupun para pengadil kita rasa. Kadang kita rasa kita tak ada nyanyi apa tapi tak ada perasaan. Tapi perasaan itu apa yang kita dapat, itulah entertainment value. Exactly. Kita dah boleh mulakan? Boleh. Mari. Ke pusingan siapa tu? Itu?
Baiklah, kita akan mulakan dengan tiga peserta wanita dahulu. Yes. Dan mereka ada bahagian masing-masing. Betul. Jadi pastikan anda dengar suara mereka. Adakah bagus ataupun haus? Dengan lagu daripada Aida Jebat, Pencuri Hati, kita dengarkan. Siapa itu? Jam di dinding terus berdetak. Terus berjalan Tapi mengapa tak kau lepaskan tatapanmu dari diriku. Ini terasa agak terhenti. Semua yang ada-ada pada dirimu membuat aku jatuh cinta. Come on baby, aku menahan rasa. Macam ada karakter. Oh, good lah. Semakin berdebar. Tapi mengapa tak kau lepaskan tatapanmu dari diriku. Menembus hingga jantung ini terasa agak terhenti. Semua yang ada-ada pada dirimu membuat aku jatuh cinta. Love you, Cesar. Betul tak? Wow. I love them. Love. Habis. Korang tak nampak reaksi pengalih kita tadi. Ni dua ekor ni. Dah berdiri. Betul? Yes, betul. Maknanya dia suka. Tapi memang bagus lah. Apa dia? Ketiga-tiga memang bagus. Memang bagus. Yes. Bagus suka. Kan? Finally lah. Yes. Finally. Tunggu 4 minggu baru ada yang bagus kan? Betul. Yeah. Baiklah. Jadi sekarang, okay, masa untuk anda semua buat pilihan. Anda nak singkirkan siapa. Right. Antara okay. A, B ataupun C. Okey, baiklah. Sekarang masa ini untuk saya tanya ketua pengadil. Jadi siapa yang anda semua pilih dan kenapa? Masalahnya kenapa kita kena tunggu dan 4 minggu ni barulah dengar suara perempuan-perempuan semua yang sedap-sedap. Yeah. Susah nak buat pilihan. Jadi maknanya yang lain-lain semua hauk lah. Tak nak cakap lah. Tak tahu. Pecah rahsia. Tak, serius. Tapi 5-5 kat sini semua rasa susah. Semua bagus. Yeah. Kita cuma nak cari macam the slightest kesalahan. Sikit saja kesalahan. Tapi yang mana yang kita pilih ni, yang terkeluar ni, tak semestinya yang dia tak bagus. Sebab betul, mungkin ada kelemahan sikit lah dalam penyampaian tadi tu. Is there any wild card for them? Tak ada. Yang wild awak. Kita tak wild. Di sini kita tak wild. I'm very not tame. Wild already. Very docile. Queen. Tapi sekarang, Hairul, tekan butang siapa yang anda atau semua anda nak singkirkan. Okey, jadi peserta yang kita akan singkirkan ialah... Peserta yang disingkirkan berminggu ini adalah di belakang B. Tapi siapakah beliau? Teka. Suhaila. Siapa? Suhaila. Salam. Suhaila. Muna Bagri. Muna. Aisyah? I think it's Suhaila. Suhaila juga. Okay, jadi saya rasa mereka pilih Suhaila Salam. Aku tahu Suhaila Salam tu tak boleh menyanyi. Memang tak boleh. Yang tadi suara okey. Okey, bagus. Maybe she improve. Saya tak improve. Give people a second chance. Baiklah, mari kita lihat sekarang adakah Suhaila
Haila di belakang panel B? I don't think so. Muna! Siapa di situ? Siapa tuh? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Fazlina! Halo, halo. Fazlina, you looking great today. Thank you very much. Say hi semua. Hi. Hi. Apa perasaan awak dia telah berikan, telah singkirkan anda kali ini? Saya rasa amat berpuas hati juga sebab saya punya kontainer sangat-sangat hebat. So it was a fair game. It was really tough actually. Sorry. Dia childhood friend saya. Ya ke? Tak apalah. Okay, childhood friend. Apa masalah tadi? Masalahnya semua bagus. Dan kalau you masuk pusingan kedua ni, apa yang lagu yang nyanyikan tu? Actually lagu Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Jelmaan yang mendatang meragut menggoda membenam binasa cinta. OMG. Your friendship ends today. Yes. Hari raya kita tak jemput. Tapi tak apa. Serak-serak basah. Betul. Oh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Tak apa, kita nantikan jawapan daripada para pengadil. Awak rasa siapa di sebalik tabir A dan juga C? Betul. Cassandra and Mona. Ya, Cassandra and Mona. Farhana, Farhana. Yuk, mari kita lihat siapa tu. Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Surya dan Cassandra. Tanya Tanya, inilah dia dua peserta yang akan marah kepusingan seterusnya. Selepas ini, bukan pusingan dulu, kita ada tiga lelaki yang akan buat persembahan. Adakah mereka pengacara, adakah mereka pelawak, adakah mereka pelakon, kita tak tahu. Selepas ini, bersama kita semua di Berani Nyanyi. Selamat kembali, you all, ke Berani Nyanyi. Jip, tadi kita dah pilih dua peserta wanita untuk kepusingan kedua. Sekarang ni terlelakilah pula, kan? Tiga orang jejaka yang handsome, konon-konon misteri diri kat belakang skrin, you all. Macam mana kau tahu dia handsome? Aku agak je lah. Kertasi. Siapakah mereka? Adakah mereka akan sebagus peserta-peserta wanita kita? Baiklah, dengan lagu daripada Jamie Zan. Lama lagu eh. Legend. Hari ini dan semalam. Dengarkan siapa tu? Tersenyum buatku senang. Kau hias dirimu membuat hati bertambah sayang. Tapi wajahmu semalam muram. Mengapa Dewi mengapa? Jika aku bersalah, cobalah Dewi katakan. Jangan begitu. Senyumlah selalu manis riang. Wajah bertambah jelita. Hari ini kau datang riang. Tersenyum buatku senang. Kau hias dirimu membuat hati bertambah sayang.
senang. Kau hias dirimu. Okay, cute. Adalah dia punya low. Bolehlah. Sayang, tapi wajahmu semalam muram. Mengapa, Dewi, mengapa? Mungkinkah aku bersalah? Cobalah Dewi katakan. Jangan Dewi, jangan bersih. Sani Husin. Sani Husin. Sani Husin. Senyumlah selalu manis riang. Wajah bertambah cerita. Wow. Hari ini kau datang yang tersenyum. The one they do a lot of serious talk show. Yeah, yeah, yeah. They handsome one lah. Yeah. Sarung. Yeah, the designer. Yeah. Buat hati bertambah sayang. Wow. Senang. Itulah tadi peserta lelaki kita. Betul. Nampaknya senang-senang. Senang-senang. Suka dan, siapa yang telah menawan hati anda dan siapa yang akan disekirkan? Pengadil. Okey, baiklah. Jadi para pengadil semua. Para pengadil. Yep. Sudah sedia ke belum? Dah. Jadi anda semua harus pilih. Okey. A, B ataupun C yang korang ingin singkirkan. Okay. Alright. Jadi sila buat keputusan anda sekarang. Okey, jadi kita nak tanyalah ketua pengadil, okey, Hairul, setelah dah dapat jawapan kan dan saranan daripada pengadil-pengadil yang lain, siapa yang awak semua dah pilih dan kenapa? Okey, ni jangan ambil hatilah, tapi ni keputusan yang paling pantas sekali yang kita pernah buat. Tapi itulah antara yang ramai-ramai, ada yang menyanyi tapi macam-macam membaca gitu eh. Yang ada yang kita rasa mungkin ada potensi, kita masih simpan lah. Yang mana kita rasa macam ni membaca bang. Kita nak singkirkan. Hairul, tekan butang sekarang dan kita akan tahu sekarang siapakah peserta yang telah anda singkirkan. Okey, jadi peserta yang kita akan singkirkan ialah peserta yang tersingkir adalah di belakang panel A nampaknya. Yes. Tapi siapakah dia? Sani Husin. Okey. Siapa ni? Sani Husin. Sebulat suara rasanya macam apa Sani Husin. Bila dia berbual, suara macam gitulah. Rani sama. Mari kita lihat siapa di belakang panel A. Siapa di situ? Dia berdiri lah. Silakan. Saya beri semua juri 50 markah. Mereka juga betul. So, Najib lepas ini buat competition monolog lah. Anda terima kenyataan? Terima sangat-sangat. Tapi you look fabulous today. Yes. You tak pernah pakai macam ini? Yes. Pakai pink, pakai bunga-bunga lagi. Must try new color. Very trendy. Tapi kan Sani, suara yang tadi menyanyi itu memang suara tersendiri awak. Very good. Tapi kau nyanyi dengan ikhlas, dek. You do you. Kita orang tak pernah dengar Sani Husin nyanyi. Like, this is probably our first time. So, nyanyi sikit. What was the song yang you supposed lagu to nyanyi? Lagu apa yang you nak nyanyi? Yang kedua. Nyanyi sikit lah. Pergilah sayang. Lagu Ella. Ella rock song. Okay, nyanyi. Sikit. Boleh lah. Indah terasa. Terima kasih, bro. Keputusan yang baik. I thought it was something like that. Memang tak salah lah ya. Terima kasih, Sani. We love you, Sani. Thank you. Good luck, my friends. Thank you. That's so
sangat sporting dia. Sangat-sangat. Wow. Yes. Okey, baiklah. Jadi sekarang, okay, masa untuk kita semua teka siapa di belakang B dan juga C. Kalau C sudah tu, mungkin yang B tu Khairuddin. B Khairuddin. Okey. Kalau C pula Kak Ros? C, Norman Ishak or Hans Azri. Aaron Khalid. Okay. Hans. Aaron Khalid. Maybe. Or Norman Ishak. Oh, Norman Ishak. Okay. Good guess, good guess. Or maybe Izzat. Izzat mana? Izzat Yusof. Yusof. I think okay, B Izzat Yusof. Dapat lihat siapa di belakang panel B dan juga C. Siapa tu? Siapa tu? Go! Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Oh, Hans Hamid dan Najee. Hans Hamid dan Najee. Inilah dia you all, dua peserta yang telah mara kepusingan seterusnya. Tahniah. Jadi kepada penonton semua, kalau nak lihat persembahan solo daripada keempat-empat peserta kita, jangan lupa untuk terus ikuti kami dalam Berani Nyanyi. Yes, selamat kembali ke Berani Nyanyi. Inilah pusingan kedua di minggu keempat. Yes. Berani Nyanyi. Peringkat quarter final ataupun di Berani Nyanyi, kita panggil siapa berani. Betul, Jib. Dan malam ini kita akan tentukan dua lagi peserta yang akan mara ke pusingan seterusnya. Dan aku tak sabar, Cik Sa, kerana apa? Setelah kita dengar tadi lagu-lagu ataupun suara daripada wanita-wanita ni, mereka fikir bahawa wanita akan win the game today. Angkat. Mungkin Cik Sal. Betul. Bukan saja suara tau, Jim. Tapi diorang mesti ada kriteria juga. Kriteria. Jadi Hafiz, terangkanlah macam mana nanti panel pengadil nak kasih markah, adik. Dengan cebit-cebit muka kriteria. Aku kan penuh ekspresi. Dah minggu keempat pun saya tak faham lagi. Okey, tak apa, saya explain. Okey, senang saja, okey. Jadi setiap pengadil akan berikan markah secara individu selepas setiap persembahan solo, okey. Jadi markah penuh adalah 100. Okey, dalam 100 ni 50% adalah showmanship ataupun gaya persembahan, 30% untuk kualiti vokal dan 20% untuk entertainment value ataupun nilai hiburan. Okey, tapi memandangkan kita ada 5 pengadil, jadi kita akan ambil markah purata, okey, average. Jadi ini saya nak ingatkan adalah pusingan knockout. Jadi macam mana knockout ni? Senang saja. Kalau anda dapat markah kurang daripada 60, bye. Sila balik. Kalau dapat lebih daripada 60 markah, mereka dapat diri di atas pentastik. Tapi kalau ada 2 peserta di sini, mungkin apa terjadi? Kan, dah 4 minggu tanya soalan sama je kan? Saya. Jawapan pun sama. Senang saja. Okey. Jadi kalau kita ada 2 peserta di atas sini kan, kita tengoklah yang ketiga dan keempat ni harus dapat markah yang lebih. Contoh, kalau di pentas tu, pentastik tu dapat 60 dan yang nombor 3 ni dapat 61, yang 60 tu baliklah buat apa lagi kat situ kan? Gitu. Senang aja. Boy, jadi Fiz, orang kena curilah. Curilah. Panel pengadil kan. Correct. Kalau tak ada, pentastik kena curi. Betul. Okey. Persembahan pertama adalah daripada Hans Hamid. Lagunya dari Sinar Mata. Dipersilakan. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Okay, the presence.
kau di mataku. Wow. Ah, mata, jangan lupa itu. Perjalananku terang menyuluh segala yang tersembunyi. Lama ku cari sudah pasti. Dia ada look penyanyi ya. Tapi dia punya slang tu boleh kurangkan. Datang tak mau. Aku merangka dan kehausan. Cinta itu kau hulur tanganmu. Membawaku ke atas semula. Kenapa aku mau muka macam itu? Berdoalah aku. Dia ada feel lah. Cesar, dahsyat Haji. Lagu rock je. Tapi tadi tarik tu sah, mahal tu kan. Mahal. Wah, aku macam terpegun ah. Wow. Okey, seterusnya. Okey. Okey, kita nak jemput Surya dengan lagunya Logika. Dipersilakan. Dari semua yang lelaki yang pernah mendampingi daku. Dance, come on. Jatuh cinta kepadanya. Oh, tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika. Di mana logika hatiku jatuh cinta. Ada lagu rock, ada aduh, lagu jazz. Mari kita tanya dia. Wow. No Surya. Judges nampaknya impressed dengan awak. Yeah. Awak selalu menyanyi? Saya tak nyanyilah as often. Dekat toilet dia. Oh, ya ke? Oh, for a toilet singer bagus dia. Eh? Yes. Okey, mari kita bawa sekarang. Hans Hamid. Hans. Yeah. Yeah. Okey. Very good also. Awak dah bersedia nak dengar komen-komen dari mereka? Hafiz, okay, silakan. Saya nak tanya Kuma dulu. Kuma give a standing ovation tau. Why? Because she didn't just sing, she act. Bukan saja menyanyi, tapi berlakon. Every word, she try to act and give the meaning to the audience. Oh. Wow. And for someone who don't understand Malay, understood what she's... Yeah, yes. Although I don't, I roughly know what you're trying to say. Love it, love it. She won my heart from the time I saw her. Wow. Yeah. Thank you. Okay, Aisha pula. This is a tough call, man, because both of them are really, really impressive. And like, Hans and kau macam ada that singer punya presence. Kau macam confident gila. But I feel like Sue just came through. She's very colourful. The energy is very vibrant. Wow. Hans, you nyanyi lagu rock pun
best sangat. Menusuk ke jiwa Kak Ros. Ah. Wow, dahsyat. Cuma kurangnya seluar you kurang ketat. Nanti saya pakai ketat lagi. Itu aja kurang dia. Okeylah, baiklah. Jadi kita dah buat keputusan. Jadi sekarang sila kuncikan markah anda untuk Surya dan juga Hans. Para penonton sekalian, nampaknya anda telah kuncikan dan Hans dah tak sabar untuk melihat. Ya, tak sabar. Nervous. Okay. Baik, kalau 60 ke atas, anda joget nanti ke pentas. Okey, boleh. Baiklah, mari kita lihat markah yang telah diberikan oleh para pengadil untuk Hans Hamid. Sekarang berhak untuk berada di pentas. Okey. Surya macam mana? Anda rasa 72 markah diberikan kepada Hans, you nak berapa? You nak berapa? You cakap aja, Dik. Saya sebenarnya nervous, tapi bandingkan saya dengan Hans, 80 lah. Tak jauh banyak. Banyak-banyak. Degenapkan aja. Banyak, Dik. Surya memang baik. Baik, Surya. Mari kita lihat sekarang markah yang telah diberikan kepada anda oleh para pengadil kita. Anda berhak untuk berada di pentas. Sah. Abang Surya. Sas. Naik di atas pentas. Sas. Naik je. Yes. Nampak tu. Kita nak tengoklah pemenang minggu ini. Diorang boleh kekal ke dekat pentastik tu? Betul. Dua lagi peserta akan membuat persembahan. Najib dan juga Cassandra. Siapa yang menawan, siapa akan melawan anda juga. Baiklah. Jangan ke mana. Bersama kami terus di Berani Nyanyi. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Berani Nyanyi. Jadi tadi sebelum kita berehat, kita dah lihat persembahan Hans yang telah meraih 72 markah. Dan juga Surya dengan 80 markah. Jadi sekarang masanya untuk dua lagi persembahan solo. Tapi ingat, yang ketiga, yang keempat ni, kalau mereka meraih markah lebih daripada 72, maknanya Hans, kau keluarkan kau punya EZ-Link, balik. Tak baik. Tapi kalau mereka dapat markah kurang daripada 60, dorang balik. Okey. Jadi, Cik Sal, siapakah mereka? Okey, Hafiz. Kita jangan bawa masa. Kita jemput Najib Soiman dengan lagunya Berita Kepada Kawan. Wow. Rasa sangat menyedihkan. Saya yang sangat sedih dengan suara dia sekarang. Engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Barangkali di sana. Di tanahku terdapat
dia tu sangat-sangat menusuk aku. Dia ada tu rasa. Dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada seems like very feels, you know, like he's feeling the song together with Najib. Kalau orang seni ni, Cesal, suara kadang-kadang boleh nyanyi tinggi tu macam bergaduh gitu. Eh? Kan macam marah orang. Aku macam terperanjat. Aku ni je nyanyi. Nyanyi, Cesal. Passion, passion. Aku ingat dia mengamuk tadi. Semangat yang mendalam, Cesal. Batin. Okey, Jip. Kita jangan buang masa lah. Okay. Kita jemput si Kenit ni. Okay. So cute. Oh, yeah. Nama dia Cassandra. Uh-huh. Lagu dia my favourite. Menghitung Hari. Menghitung hari, detik demi detik, asaku nanti apa kan ada. Jalan cerita, kisah yang panjang. Vibrato again. Padamkan saja kurba asmara. Standing ovation. He's not native Malay speaking tau. Cassandra! Thank you! Standing ovation! Dahsyat! Cassandra. You betul tak ada album ke? Tak ada piring hitam ke? Tak ada single ke? Album, single tak ada. Kolaborasi semua ada. Tapi like single tak ada. Album tak ada. I see. Kalau single ada tak boleh masuk rajakan ni tau. Betul. You punya Melayu ni bagus. Ada you ada Cassandra binti Ali ke tak ada eh? Tak ada. Macam mana awak belajar bahasa Melayu ni? Dulu dari kecil lah. So in school ambil Melayu. Kindergarten, primary and secondary. Melayu je very kampung. Yes, I've been told. Boleh jadi member aku. That was a great performance. Thank you very much. Mari kita panggil sekarang. Najib, panggil Najib. Soiman. Baik. Hafiz, silakan. Okey, baiklah. Sekarang kita nak dengar komen daripada mungkin Haikal dan juga Kak Ros. Haikal, persembahan Cassandra dan juga Najib. Wow, you know, saya nak mulakan dengan Cassandra dulu. Itu suara yang betul-betul dah ada training. Boleh dengar. Ada bertahun belakangnya. I can hear behind your singing. And Najib with a B. Yeah. Yes. You make me cry. Yes. Wow. Yeah. It wasn't your voice. It wasn't your voice. To... The feel. Yeah, no, it's your feeling. It made me feel how you were feeling also. Wow. Nice. Very good. Yeah, Kak Ros pula. Komennya Kak Ros. You ada emotions. You tahu cerita lagu itu dan you sampaikan dengan kita dengan baik sekali. Betul. Yeay.
Untuk Cassandra, tadi bulu roma I berdiri. Mm-hmm. Wow. Yes, I can feel you too. Itu saja, okay? Amboi, okay. Technical Kuma, betul lah. Kak Ros, Kak Ros say right, okay. When Cassandra sing, the hair stand. Your hair got stand or not? I wax. Okay, baiklah sekarang. Jadi awak semua dah buat pilihan. Nak berikan markah. Jadi kuncikan markah anda untuk Najib. Baik, Hans. Bagaimana ni? You rasa Najib akan mengambil tempat you? I rasa takkan ambil tempat. Ya. Alright, mari. Marilah kita lihat sekarang. Apakah markah yang telah dikumpul oleh Najib? Oh, wow, 66 untuk Najib. Tepuklah tangan. Maka itu Najib, anda tidak dapat merampas pentastik dari siapa pun. Yes. Tapi anda akan tinggalkan pentas Berani Nyanyi. Terima kasih. Aduh, lagu ni sangat sedih, yeah, kan? Very sad song. Dia baru habis nangis, kau buat lagu sedih. Hans, awak selamat nampaknya. Okey, apakah awak akan selamat di sini? Yes. Oh, lepas ni saya rasa saya dah boleh standby. Macam apa yang cakap tadi, standby easing. Please, nasib baik aku buat easing. Dah kat entrance dah. Dah rasa-rasa. Dah rasa. Dah rasa. Terima kasih kerana anda sedar diri anda. Baiklah, mari kita lihat sekarang markah yang telah diberikan oleh para pengadil untuk anda, Cassandra. Silakan. Wow! Wow. 87! Wow. Maka Cassandra, andalah pemenang pertama dalam minggu ini. Terus ke sana dan rampas fantastik dari Han. Thank you. Yang pemenang pertama. Highest score. Highest score, yes. Najib nampak tak dancer lambai bye-bye ke Hans? Okey, nampaknya permintaan anda semua telah dikabulkan pada hari ini. Iaitu kita ada dua wanita yang akan masuk ke... Paling tinggi dalam 4 minggu. Oh, iya ke? Makan yang paling tinggi. Wow, anda pengadil, anda tahu, saya tak tahu. Baiklah, nampaknya dua suria ada di sana dengan 80 markah. Cik Sal, macam mana ni? Okey, Suria. Pengadil kasih you 80 kan? Actually, you nak berapa? Lebih ke 100 ke 99 ke macam mana? Kalau untuk saya, 80 tu dah cukup bagus lah. Dengan nervousnya, kalau boleh 90 ke. Melampau kau, 85 ke. Lebih lah daripada Cassandra. Hafiz, bagaimana dengan Cassandra? Cassandra, anda meraih 87 markah yang tertinggi, kan? Jadi apakah ucapan anda untuk mereka sedang menonton? I think I feel very proud. Rasa bangga. You know, because I have the highest mark and it seems like we are the women. Okay. Yeah, so we are taking. Oh, yeah. We are taking it. Yeah, betul-betul. Mereka adalah dua saja wanita, kan? Betul. Bagi start minggu. Okay, bagus, bagus. Yes. Good luck. Okay, semoga macam jaya. Thank you very much. Okay, sekali lagi terima kasih dan syabas kepada Suria dan Cassandra. Jim, minggu depan dah peringkat. Siapa takut tau? Paru akhir tau. Betul. Ni takut, ay. Jangan takut-takut. No, I'm looking forward, Cik Sal. Oh, really? I sakit lah.
You scared ah? Why you scared? I know those are all very good. Oh, okay. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kuma kerana telah bersama kami selama 4 minggu. Terima kasih Kuma. Thank you. Minggu hadapan kita nak ada tetamu juri. Siapakah dia? Please tak watch lah next week ya. Jadi kalau korang nak tahu, nak tengok lebih lanjut lagi, jangan lupa okay, minggu depan semuanya persembahan hot-hot bersemangat daripada peserta-peserta kita. Jadi kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama dalam Berani Nyanyi.